Kita, I Think Licious, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting? Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pulang ke rumah di gang. Kondisi Ayu Ting Ting usai karantina, tuai komentar Iis Dahlia. Akhirnya, pedangdut Ayu Ting Ting mengakhiri masa karantina setelah liburan bareng Bilqis, Kumairah Razak, dan Asyifa Nuraini. Kondisi gebetan Ivan Gunawan itu menuai perhatian para artis mulai Iis Dahlia, Kiki Saputri, Audi Item, hingga Wendy Cagur. Diketahui, anak dan cucu ayah Ozak itu baru saja pulang dari liburan di Amerika Serikat. Sebagai warga negara yang taat, mantan istri Enggi Baskoro itu pun menjalani karantina. Setelah 10 hari, akhirnya Ayu Ting Ting, Bilqis, dan Syifa bisa pulang ke rumahnya yang terkenal karena letaknya di gang sempit kawasan Depok, Jawa Barat. Memang siapa yang tak kenal dengan sosok Ayu Ting Ting? Biduan dangdut kenamaan tanah air ini selalu jadi pusat perhatian warganet. Segala tindak tanduknya kerap menjadi buah bibir dan bahan perbincangan netizen. Kali ini sosok Ayu Ting Ting kembali jadi sorotan saat liburan ke Amerika Serikat. Dalam perjalanannya ke luar negeri, Ayu Ting Ting mengajak sang putri dan adiknya. Ayu Ting Ting, Bilqis, dan Asyifa bahkan sempat datang ke konser BTS di Los Angeles. Usai liburan, kini Ayu Ting Ting dan rombongan telah kembali ke tanah air dan melakukan karantina. Melansir akun Instagram pribadi Ayu @ayutingting92, sang biduan menyebut telah selesai melakukan karantina. Dalam unggahannya, Ayu menyertakan foto dirinya bersama Bilqis dan Asyifa yang tersenyum lebar ke arah kamera. Dalam kolom caption, Ayu menyebut bahagia karena karantinanya telah selesai dan ia bisa segera kembali bekerja. Alhamdulillah, kita selesai karantina dan sampai di rumah sekarang. Semua siap untuk kerja lagi, guys. Fix tik. Tambahnya. Postingan Ayu mendapat perhatian para artis mulai Wendy Cagur, Iis Dahlia, Audi Item hingga Kiki Saputri. Alhamdulillah, welcome back world.sikat, tulis @WendyCagur. Melihat komentar Wendy Cagur, Ayu Ting Ting langsung membalasnya. @WendyCagur, kakak siap gebrakan ya, tulis Ayu Ting Ting. Audi Item pun tak mau ketinggalan memberikan komentar. Alhamdulillah sehat-sehat ya, tulisnya. Tak lama Ayu Ting Ting membalas komentar istri Iko Uwais itu. Audi Item, teh cantik amin teteh juga sehat, tulis Ayu Ting Ting. Dan tak mau ketinggalan juga, Iis Dahlia juga beri komentar dengan mengucapkan syukur Ayu Ting Ting telah kembali ke rumahnya. Alhamdulillah, selamat kumpul ayah ibu ya, ujarnya lewat Iis Dahlia. Begitu pula dengan Kiki Saputri dan Krisna Fahrezi yang terlihat ikut gembira menjemput Ayu Ting Ting. Netizen pun mengomentari unggahan Ayu Ting Ting. Selamat pulang ke rumah Bu Ai. TV sepi gak ada kamu Bu Ayu, tulis akun Harumi Isan dan akun @dafwa_all. Sehat terus Bu Ayu, tulis akun Nana Isnan 16. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.